Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ITlicious dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi pertama yang akan ingin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat nih ya, taping persiapan pas sore bersama Ayu Ting Ting, Andika Pratama, Hesti Purwadinata, Anwar Babweni Cagur pas sore Trans 7 setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 17.00 waktu Indonesia Barat bersama Ayu Ting Ting, pastinya gokil abis ya sahabat semua. Sebelum kita melansir ke acara pas buka, di sini ada berita terbaru ya. Ayah Rojak mendapatkan hadiah kue nih dari beberapa sahabatnya. Di antaranya dari Tante Erika Sudarsono yang mengirimkan sebuah kue yang sangat cantik dan manis. Di kue tersebut bertuliskan Happy Birthday Ayah Rojak from Tante Erika, Om Sudarsono dan Raihan. Serta keluarga Rojak juga mengucapkan terima kasih kepada Tante Erika atas kiriman kuenya. Terima kasih Tante Erika, semoga barokah ya, amin ya rabbal alamin. Dan kiriman kedua di sini dari Farah Carpet Official. Terima kasih Farah Carpet Official. Dan di sini juga Ayah Ojak mendapatkan kiriman dari AJ Katalog Margo. Wow, Ayah Ojak selain mendapatkan bunga, di sini juga Ayah Ojak mendapatkan sebuah cincin yang sangat indah ya. Terima kasih AJ Katalog, semoga makin berkah ya usahanya. Dilansir dari akun Instagram Mom Aiting, ultah Ayah, alhamdulillah banyak yang sayang Ayah, makasih banyak AJ Katalog Margo. Mimin juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ayah Ojak, semoga panjang umur, murah rezeki. Dan berita selanjutnya di pol sore hari ini live ya, ada bintang tamu Anwar Bab. Wow, penampilannya pasti sangat menarik nih, ditambah dengan Wendy Cagur, pastinya kocak banget nih ya. Di sini mereka memerankan penjual bakso nih di pinggir jalan. Baksonya pastinya enak banget, seperti mati lampu. Anwar menyanyikan seperti mati lampu dengan gaya khasnya yang sangat nyentrik ya pemirsa, dengan tingkah laku yang lika-liku bersama Ayu Ting Ting. Wow, pasangan yang memang benar-benar gokil ya, dijadikan satu frame, yuk jadi tambah gokil. Sehat selalu ya. Ternyata beneran kalau mau makan reservasi dulu agar mendapatkan tempat yang indah, harmonis serta bagus. Janji suci. Dan di sini Ayu Ting Ting menyanyikan janji suci nih karena ada tamu yang sangat romantis yang mau reservasi tempat. Kita ya, selanjutnya di sini hayulah ada Satpol PP. Kebetulan di sini ada Satpol PP nih ya, sedang berjalan-jalan melihat-lihat pemandangan yang ada. Ditambah Pak Jarwo kuat, semakin lengket dan semakin bertambah meriah ya acara pas sore hari ini. Wah, luar biasa pokoknya. Sehat semangat selalu untuk para tim pas sore, semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan juga keselamatan. Amin ya robbal alamin. Cerita selanjutnya di sini memerankan si Gundul. Si Gundul di sini diperankan oleh Wendy Cagur dan Anwar Bab. Ternyata si Gundul punya kembaran. Hahaha. Lucu banget deh ya kalau lihat video aslinya. Dan di sini juga review bakso terenak, bakso rusuk jos. Wow, baksonya besar sekali ya. Mimin jadi pengen nikmatin juga nih bakso sebesar ini. Langsung ludes, terima kasih bakso rusuk josnya. Wow, porsi yang sangat double super besar. Dan selanjutnya di sini bercerita tentang pilot ya yang sedang belajar nih, yang punya pesawat baru yang namanya Buang Air. Wow, lucu banget ya mereka ini. Sehat selalu deh. Sampai ketemu besok pas sore jam 17.00 waktu Indonesia Barat.
bersama bintang tamu yang spektakuler tentunya. Pastinya membuat hari-hari semakin menjadi berwarna. Dan dari akun Instagram Pak Sore di sini ada review dari beberapa sahabat ya. Pak Sore, baksonya enak banget, dagingnya berasa, pedasnya nampol, porsinya tumpah-tumpah. Beh, the best deh pokoknya. Terima kasih ya bakso rusuk Jos. Lihat ya, porsinya jumbo banget tuh. Bisa satu kampung nih ya makannya. Mau review apa lagi ya episode besok? Yuk komen aja. Jangan lupa nonton Pak Sore tiap Senin sampai Jumat pukul 17.00 waktu Indonesia Barat bersama Ayu Ting Ting dan juga bintang tamu yang lainnya. Dari bakso rusuk Jos, terima kasih Kak Ayu, love you. Duh, jadi pengen makan bakso Bu Ayu, cantik banget. Semangat ya, love you Ayu Ting Ting. Kemudian juga dari Delvia Anggra ini, hari ini benar-benar kocak banget lawakannya, love you. Tontonan sore aku malamnya lapor Pak, love you Ayu Ting Ting dan seluruh pemain ya. Dari Bawang Hujan, mantap nih support UMKM, mudah-mudahan makin banyak UMKM yang disupport, makin banyak pula yang nonton sehingga ratingnya makin naik. Terima kasih doanya Bawang Hujan untuk keberhasilan Pak Sore ya. Dan dari Angkasa Bali 20, Pak Sore selalu menghibur Ayu Ting Ting Wendy Cagur. Hari ini Ayu Ting Ting terlihat cantik sekali ya, fresh dengan warna rambut dan juga stylishnya yang luar biasa. Sederhana namun menggelegar. Pastinya netizen semakin panas nih ngeliat tingkah dari Ayu Ting Ting yang semakin hari semakin cantik. Oke sahabat semua, penasaran gak sih sama Andre Taulani yang beberapa hari ini tidak muncul di Lapor Pak dan Pak Sore? Ternyata, ternyata Andre Taulani bersama keluarga besarnya sedang liburan di Bali nih. Terlihat di sini dari Instastory kekasih tercintanya, istri Andre Taulani, di sini membagikan foto-foto kebahagiaannya bersama anak-anak tercintanya. Terlihat di sini anak-anak dari Andre Taulani sedang menaiki unta di pinggir pantai bersama Andre Taulani yang memakai baju pink nih. Wow, menyenangkan sekali ya. Kemudian mereka juga makan nih di restoran yang sangat megah dan indah tentunya, dengan pemandangan yang sangat epik dan menarik. Wow, makanannya di Kora Restoran. Nyami, sukses ya untuk Andre Taulani. Semoga bisa memberikan kebahagiaan selalu untuk keluarga tercintanya. Untuk semua keluarga, semoga selalu bahagia ya. Happy weekend untuk keluarga Andre Taulani. Semoga selalu bahagia. Ditunggu kehadirannya di Pal Sore dan juga Lapor Pak. Wah, makanannya review banget ya. Kora Restoran menghadirkan makanan-makanan yang luar biasa. Wow, cantik-cantik banget ya. Bagi sahabat semua di rumah yang penasaran sama Andre Taulani kok enggak muncul-muncul di Lapor Pak dan pas buka, ternyata Andre Taulani sedang liburan ya. Jadi bagi sahabat semua jangan penasaran lagi kemana Andre Taulani. Andre Taulani lagi jalan-jalan bersama keluarga tercintanya. Oke sahabat, semoga ini bisa membuat kebahagiaan tersendiri di hati sahabat semua ya. Bisa memberikan jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan yang ada di hati. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting dan sahabat-sahabat artis lainnya. Selamat malam, selamat beraktivitas dan selamat bekerja kembali untuk sahabat semua di rumah. Dan untuk keluarga Andre Taulani, semoga selalu bahagia, diberkahi dan selalu diberikan rezeki yang halal serta berlimpah. Begitu juga dengan Ayu Ting Ting dan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.